Kamu ngomongin ini maksudnya? Aku gak salah dengar. Mas, aku pengen kamu jadi orang pertama yang tahu soal ini, Mas. Iya. Aku mau berterima kasih sama kamu. Ya? Karena aku udah bisa ngeliat kamu bahagia sekarang. Aku bahagia. Iya. Dan karena itu juga kamu udah membuka mata aku, Mas. Makasih banyak, Mas. Makasih karena kebahagiaan kamu itu buat aku sadar. Kalau aku ternyata senang liatin kamu bahagia dan aku pengen bahagia juga, Mas. Gak bisa lagi liatin kamu luka gara-gara aku, berkorban gara-gara aku. Sekarang aku udah ada yang jagain, Mas. Kamu gak perlu lakuin itu lagi buat aku. Dari mana kebahagiaan? Waktu aku di rumah sakit, aku lihat kamu sama Dinda, Mas, dan aku senang banget lihat. Siapa Ren? Yang bisa buka hati kamu? Kamu bukan tipe orang yang gampang buat jatuh cinta. Siapa sih? Aku boleh tahu? Gak boleh sih, gak apa-apa. Arin? Vin? Maaf aku telat, Ren. It's okay, Vin. Jadi begini akhirnya, Rin. Mas. Ya. Aku ngomong kayak tadi demi kebaikan kamu, Mas. Ah, aku ngerti. Ngerti banget. Intinya aku cuma mau kasih tahu kamu supaya memperjelas semuanya aja. Ya. Memperjelas bahwa ya antara aku sama Gavin dan memperjelas bahwa kita memang nggak dipersatukan untuk bersama. Oke. Ya.
Gue sama Arin sepakat untuk gak buru-buru ke jenjang yang lebih serius. Mengingat apa yang udah kita laluin dan kondisi saat ini. Iya kan, Rin? Iya, Mas. Jadi kita belum pengen kasih tahu siapa-siapa dulu. Oh, aman-aman. Tolong rahasiain dulu aja dari semua orang, Mas. Sak, bisa kita bicara berdua? Boleh, boleh. Rin, sebentar ya. Gimana, Fit? Gue minta maaf ya. Oh, enggak. Gue gak salah. Gue gak usah minta maaf. Gue gak ada salah. Lagi sama gue. Gue dan Arin sengaja melakukan ini karena gak mau nanti di kemudian hari kita salah paham. Gue udah nganggap lo sebagai saudara gue, Sa. Walaupun ibu kita berbeda, tapi tetap aja gue nganggap lo sebagai saudara gue. Thanks ya udah bikin Arin gak beban lagi.